Teman-teman, untuk sebelumnya, kalau untuk HP ini dibesarkan dengan cara tampilan layar penuh dulu. Terus kita putar HP-nya untuk nonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara absen di e-learning ya. Pertama kita buka Google Chrome, selanjutnya kita tulis di Google ini e-learning UIN Jambi ya. Sudah kita ketik, kita masuk ke situsnya. Selanjutnya, di situs ini ada tulisan sistem pembelajaran dalam online atau SPIDL ini, kita tekan. Yang khusus UIN ya, jangan yang lain-lain. Oke, ini loading teman-teman. Setelah itu muncul seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Jangan masukkan nama dan password kita ya. Nah, setelah kita masuk, maka akan muncul tampilan seperti ini. BM, nah ini. Tampilan seperti ini, kita tekan nih, kita tunggu dulu. Kita tekan yang strip 3 ini ya, sebelah kiri. Oke, kita pilih di mata kuliah kita yang sudah kita ambil, yang sudah kita kontrak. Untuk saya contoh ini pemikiran Islam dan filsafat B. Selanjutnya kita cari ini pertemuan yang mana yang ingin kita absen nih. Karena saya ingin contoh ini di pertemuan pertama kuliah kemarin. Ini kita tekan presensi pertemuan ke-1. Kita tekan, ini loading teman-teman, sabar ya. Koneksi memang agak susah nih teman-teman. Selanjutnya ini ada submit attendance, apa nih tulisannya, nggak tahu saya cara bacanya. Kita tekan yang ini teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu loading teman-teman. Setelah itu, sabar teman-teman ya, agak lama kita nunggu, mungkin sambil dengar lagu nih. Oke teman-teman, apabila sudah tampilannya seperti ini, kita lanjutkan ke ini, kan ada 4 pilihan. Bisa ada ini 4 pilihan, kita pilih yang present ini. Kalau kita hadir, present ini kita tekan. Apabila sudah kita tekan, kita simpan perubahannya. Kita tunggu dulu loading teman-teman, emang agak sabar nih ya. Oke, terima kasih, ini sudah nih, statusnya sudah ada nih. Nih, di tanggal Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, present. Nah, nih, sudah hadir, berarti saya sudah absen. Terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Tentunya subscribe ya teman-teman untuk membantu channel ini.